Macam mana Mak nak dapat harta tu, Mak? Wasiat tu nama dia, Mak. Dia tu nampak je macam tu, Mak. Dia cerdik, Mak. Kau tak merempat kita, Mak. Apa juga rancangan Mak, Akik tolong. Hei, kejap, kejap. Kau ni siapa? Hei, saya... Ha? Hei, katanya buat apa kat rumah ni? Macam siapa lelaki tadi tu, macam okey ke kakak? Mana kakak? Apa kau cakap ni? Ha? Mana ada apa-apa? Makcik boleh tak tolong jawab siapa lelaki tu, makcik? Aku cakap tak ada apa-apa lah. Bisinglah kau ni. Ni rumah Usna. Sini sekejap. Sinilah sekejap. Kalau kau masih juga nak bising, aku akan lenyapkan kau.
Amboi, amboi. Seronok borak. Kau buat apa kat sini? Dah pukul berapa ni? Pergi naik sekarang. Degil kau, eh? Aku cakap naik. Naik! Kau pun satulah, Husna. Asyik melalak je kerja kau. Sampai satu kerja rumah pun kau tak nak buat. Asyik berkurung je dalam bilik. Aku tak fahamlah dengan kau ni. Takkanlah semua benda Husna nak kena buat seorang-seorang. Biar Akhil. Bapak kau dah tak ada tau. Tak ada siapa lagi boleh bela kau. Maknanya apa yang makcik buat selama ni, makcik tak ikhlas lah sebenarnya. Memanglah. Aku buat selama ni pasal bapak kau je. Tapi sekarang, aku nak kau buat semua kerja rumah. Bukan anak-anak aku yang buat. Kenapa makcik buat Husna macam ni? Sebab aku tak nak kau besar kepala. Malam ni jangan keluar. Semua gayap je kerja kau. Di atas sekali. Sebab korang berdua, aku kena marah. Sangatlah. Masak kedai ayam. Masak ke pekan. Kelapa ambil ke belakang. Makcik. Husna bukan tak nak, tapi Husna betul-betul tak larat ni. Boleh tak kalau Acik minta tolong Akhil yang ambil kelapa lagi pun? Husna tengok daripada tadi dia asyik tidur je, tak buat apa-apa pun. Apa hal pula aku? Ha? Semua aku nak kena buat. Habis kau tak buat? Kenapa kau nak jadi main besar ke kat sini? Ha? Ni mak aku ni, dia main besar sekarang, tahu tak? Dah, kau jangan nak banyak songit kat sini. Kau pergi dapur sekarang, masak. Aku tak peduli macam mana kau nak buat kari tu. Yang penting kari atas meja, ya. Kalau tidak, kau aku jadikan lauk. Sebaiklah akaknya ada lagi. Akak yang berdua pasal Husna, sayang Kak Husna. Kakak sayang Husna tak? Akak, aku sakit kepala. Boleh ke? Akak pandai ke urut Husna? Sedapnya kakak urut. Pandailah. Dah dah sihat tu, Rizal. Apa tu dah kurus sangat. Bila Husna kahwin, dia tinggal seorang-seorang. Makan seorang-seorang. Apa suka?
anak ni makan Kak Pangkin. Makan Kak Pangkin, ada angin sepoi-sepoi kan? Makan pula disuap oleh anak kesayangan. Mestilah. Untung abang. Abang tahu tak, Husna ni memang baik budak dia. Untung siapa dapat dengan dia ni. Budak baik, cantik. Orang sayang dia. Tapi aku sayang itu kat Hakim, Mak. Tolong. Nak buat apa? Mak akan selalu keluar rumah. Hakim takut jadi apa-apa dekat dia nanti, Kang. Hakim boleh tolong tengok. Boleh percaya ke ni? Mak, Hakim ni kan anak Mak? Kalau dia terlepas, kau jaga, ya? Baik, Mak.
Husna jangan dulu dalam ini. Husna nak keluar. Pakai cantik-cantik macam ni nak pergi mana? Mak ada kerja kat bandar. Rasanya sehari tak siap pun kerja mak tu. Mungkin dua hari mak tak balik rumah. Kau jangan merayap tau. Jaga rumah. Ha, yalah. Tak apa. Aku boleh jaga rumah. Mak tak risau. Perempuan tu kau jangan bagi lepas. Nanti kalau dia terlepas, dia bagi tahu satu kampung apa yang aku buat kat dia, mati lah. Mak tak payah risaulah pasal ni. Tadi mak pergi pekan, mak jumpa cikgu dia. Lepas tu cikgu dia tanya, kenapa dia tak pergi sekolah lagi? Cakaplah, dia kan nak kahwin dah. Tu yang dia nak berhenti sekolah. Jadi kalau siapa-siapa tanya kau pasal dia, kau cakap benda sama tak? Okey, mak. Tu adik kau tu. Jangan lupa bagi makan. Mak pergi dulu. Okey, mak. Hujan je. Kita tak payah balik malam ni.
Boleh. Sampai rumah jangan lupa telefon tau. Jangan nakal.
kau boleh membuta je kan? Kau tahu wakil kat mana? Entahlah. Tak guna tanya kau. Satu apa pun tak tahu. Bangun, bangun. Jangan buat lembab kau kat situ. Keluar. Bersihkan diri kau tu. Dah seminggu kau kat dalam ni kan? Ha? Seminggu lah kau tak mandi. Busuk melantung. Tahu tak? Kau mandi nanti jangan lupa masak aku nasi goreng. Kenapa ni? Zah fikirkan apa? Dah berapa hari dah kita tak balik rumah, tak tahu mana dia pergi. Akhir tak balik? Hari dia pergi mana pula? Ha, jangan-jangan dia kena tangkap dengan polis lah. Manakah Akhil ni? Manalah kau pergi? Motor ada, orangnya tak timbul-timbul. Timah? Menyusahkan tepuk aku. Sorang macam ni, sorang macam ni. Kenapalah Allah bagi aku duka macam ni. Manakah dia ni? Lambatnya, dah lama siap dah.
telefon tak nak angkat. Mana pergi? Orang lambat siap, tahu pula murugot marah. Dia nampak tak apa. Habis tak nak angkat ni. Amboi. Bersantai sangat tu. Dah macam tak ada kerja dah kat rumah ni. Husna? Husna? Oi, Husna! Kau pekak ke aku panggil? Ha? Berkali-kali panggil tak dengar. Buatkan aku air. Aku haus. Panas ni. Ada telinga tak nak pakai. Potong telinga tu. Terjerit-jerit orang panggil nama dia. Ha? Entah apa yang dia berangan kan entah. Abang, Abang ke mana? Dah lama dah orang tunggu. Lawan dah lama siap dah ni. Abang dah siap ke belum? Abang ceraikan dia. Kata nak saya buat kecoh. Apa? Yang saya tak berani ke? Abang, janganlah buat macam ni. Abang kata abang sayang saya kan? Apa pula? Apa pula salah saya? Dia yang tak pandai jaga suami dia. Apa saya pula? Thank you.
Perangkap aku. Thank you.
Awak nak air lagi? Terima kasih ya sebab hantar saya pergi klinik tadi. Sama-sama. Yang sebenarnya saya pun cemas, terkejut juga bila tengok awak pingsan di taman tu. Saya pun dah tak tahu nak buat apa. Dekat-dekat situ saya nampak ada klinik, sebab tu saya bawa awak pergi sana. Nama saya Adri. Saya Usna. Saya tahu. Tadi masa kat klinik, Nas ambil IC awak untuk daftar. Nanti kalau dah lepas makan semua, saya hantar Usna balik. Ya. Balik. Kalau macam tu saya rasa bercadangan. Assalamualaikum. Masuk, Usna. Silakan. Inilah rumah saya. Hari pun dah lewat dah ni. Ini kunci rumah. Kecemasan, Usna guna telefon ini dulu. Kenapa awak baik sama saya? Saya ikhlas.
Sayang, abang nak keluar sekejap. Nak keluar ke mana pula? Ada hal sikit. Nak bincang pasal kerja. Abang tak sihat tau. Tak apa, abang tunggu je. Usna pergi ambil. Sayang, tak boleh. Maksud abang tak bolehlah nak bawa awak sebab kan pasal kerja. Nak bincang dengan orang wakil daripada syarikat lain. Abang, kenapa pula tak boleh selama ni Usna ikut abang okey je? Tahu. Tapi sebelum ni kan jumpa dengan orang syarikat kita juga. Tapi yang ni syarikat lain. Entah orang cakap apa pula. Abang, jom makan. Husna, yang sebenarnya abang ada urusan kat luar tau. Ni dah lambat dah. Jangan tunggu abang, ada mesyuarat. Tak habis-habis lagi ke urusan abang tu? Sayang, saya ni nak keluar bukan buat benda tak elok tau. Saya nak keluar, saya nak cari rezeki. Bukan untuk orang lain, untuk kita juga. Adakah orang mesyuarat malam-malam, abang? Ramai je orang yang mesyuarat malam-malam. Satu lagi. Saya tak nak gaduh daripada rezeki, okey? Hai sayang, selamat pagi. Selamat pagi, awalnya bangun. Bukan semalam balik lambat ke? Semalam tak adalah lambat sangat, abang balik. Kebetulan abang bangun awal ni, pagi ni ada temu janji. Pukul 8:30 sekejap lagi. Ada mesyuarat. Abang ni asyik mesyuarat je. Sebab tak ada masa, Husna. Sayang, janganlah cakap macam tu. Bukan abang tak ada masa untuk awak. Abang kena pergi mesyuarat. Macam mana pun. Abang dah lambat dah. Nanti kita bincang pasal ni, eh. Habis malam-malam jumpa siapa? Abang, kejap. Okey, tak apa. Abang pegang. Oh, turun tangga. Okey. Kenapa nak kena sorok-sorok ni? Ini istimewa. Kerja gelangkah tu. Nanti tangga. Okey, lagi satu tangga je. Okey. Satu je lagi. Okey, tak apa. Jangan risau, abang pegang. Kenapa ni, abang? Adalah istimewa. Ada kejutan. Abang. Ya. Yeah. Tak payahlah surprise-surprise ni. Okey, sekejap. Satu je langkah lagi. Okey. Okey, kita kat dapur dah. Sekejap. Oops. Tada! Sini, duduk. Nak beli apa, sayang? Selama kita kahwin, ini kali pertama yang abang masak untuk awak. Tapi hari ini abang masak istimewa. Makanan kegemaran abang. Kalau Usna suka, lain kali abang boleh masakkan lagi untuk Usna. Ke sebenarnya abang ada buat salah? Salah? Salah apa? Tak ada pun. Abang tak keluar pula hari ini. Tak bosan ke dekat rumah ini? Abang dah telefon pejabat dah. Abang dah batalkan semua temu janji abang untuk hari ini. Thank you.
sebenarnya you nak jumpa ayah? Ayah nak tanya you, kenapa kita kena jadi macam ni? Apa semua ini, sayang? Hari ini kan hari yang istimewa. Saya ada masakkan makanan kegemaran saya. Cuba rasa. Kalau sedap, saya boleh masakkan untuk orang lain.